Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel YouTube Ica Ica. Hai guys, jadi di kesempatan video kali ini saya mau sharing sekaligus ngasih tahu ke kalian cara buat masker alami ya, dari bahan alami. Nah, jadi di sini saya sharing berdasarkan pengalaman saya selama hampir 2 minggu menggunakan masker wortel sama telur. Nah, jadi guys, oke guys, jadi buat kalian pasti udah tahu ya kalau sayur wortel itu kaya vitamin ya guys ya. Nah, jadi guys, di sini ada 8 manfaat wortel untuk kecantikan kulit wajah loh guys. Nah, jadi yang pertama yaitu mencerahkan kulit ya. Jadi wortel mengandung vitamin C yang mampu mencerahkan kulit atau membuat kulit glowing. Selain itu, wortel juga mengandung antioksidan yang berfungsi untuk mengembalikan warna kulit wajah agar tampak bersinar dan cerah. Dan juga guys, untuk manfaat yang kedua yaitu melembabkan kulit dan juga menghilangkan jerawat dan bekasnya, serta melindungi kulit dari paparan sinar matahari, menenangkan kulit, menyamarkan flek hitam, dan mencegah penuaan dini, menstimulasi produksi kolagen. Dan juga guys, ini cocok banget buat kalian yang mempunyai kulit berminyak, you know. Jadi buat kalian yang mempunyai kulit berminyak, cobain aja ya masker wortel sama telur ini. Asli, ini benar-benar mengurangi minyak di kulit wajah kita dan juga mengencangkan ya guys, mengencangkan kulit, meremajakan kulit. Oke guys, jadi di sini sebelum saya sharing ke kalian, saya sudah menggunakan masker ini selama kurang lebih 2 minggu. Nah, jadi yang pertama-tama dalam waktu 1 minggu setiap hari ya, setiap hari dalam waktu 1 minggu ya, setiap hari berturut-turut itu saya menggunakan masker wortel dan telur ini. Dan kemudian setelah 1 minggu saya menggunakan masker wortel ini, untuk seterusnya ke depannya saya menggunakannya 1 minggu 2 kali. Jadi misalkan saya pakai hari Senin sama Kamis gitu. Nah, jadi untuk hasil maksimalnya memang harus begitu. Oke guys, jadi langsung aja yuk kita buat. Langsung aja guys. Nah, jadi pertama-tama kita siapkan wortel dan juga telur ya. Satu butir telur, nanti kita ambil putih-putihnya saja. Kemudian kita parut ya guys ya. Harus diparut loh ya. Soalnya kalau di blender itu susah. Ya, harus diparut ya wortelnya. Ya, kita parut secukupnya ya, kira-kira aja gitu. Oke. Oke, langsung aja yuk kita parut wortelnya, guys. Oke guys, ini ya sudah. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri ini hasil parutan wortelnya. So, jadi kira-kira aja ya secukupnya, karena ini saya digunakan untuk sekali pakai aja. Oke, ini sudah saya salin. Kemudian ini telurnya sudah saya pecahkan. And kita ambil 1 sendok telur putihnya ya guys. Ini kita ambil 1 sendok aja ya, jangan banyak-banyak, pokoknya 1 sendok aja. Oke. Oke, kemudian kita mix together. Oke. Nah, jadi seperti ini guys, simple banget, bahannya tuh murah meriah banget guys, bikin wajah glowing, cantik, bersih, dan bersinar. Oke, kemudian kita aduk merata ya guys ya, kalian bisa lihat sendiri ini hasilnya seperti ini. Oke, kemudian langsung deh kita aplikasikan ke wajah kita guys. Teneng. Oke, kita aplikasikan ya guys ya, pelan-pelan, soalnya kan ini cukup lumayan cair ya, karena kan wortel itu mengandung air guys. Oke, kita oleskan merata ya guys ya. Have to get away from the Babylon. Get away. Babylon, leaving Babylon, leaving Babylon.
have no time to waste. I'm all hesitate. If we not leave today, it could have been too late. Oke guys, jadi masker wortel dan telurnya sudah saya aplikasikan ke wajah saya ya guys. Kemudian kita diamkan selama kurang lebih 20 menit, oke? Tereng! Oke guys, jadi ini masker wajahnya sudah saya diamkan selama kurang lebih 20 menit ya. Dan ini sudah kering banget dan di kulit terasa kencang banget. Oke, kemudian kita cuci muka ya guys, kita bersihkan. Oke, langsung aja kita cuci muka guys. Oke guys, jadi kalian tadi sudah lihat kan bagaimana saya menggunakan masker wortel dan telur. Tentunya ini sehat banget guys, asli. And you know guys, setelah menggunakan masker wortel dan telur, yang saya rasakan bener-bener kayak fresh banget, kencang, kenyal, dan kayak ngefly banget deh di kulit, ringan, enteng, you know. So buat kalian yang mempunyai kulit berminyak, cobain aja ya masker ini. Oke guys, itu dia sharing and tutorialnya, and then sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Oh ya, yang belum subscribe silakan subscribe dulu, jangan lupa subscribe, like and comment. Thank you very much for watching my video. See you later for next my video. One more time guys, please, if you just watching this video and you like this video, please don't forget to subscribe, like and comment. Bye bye, love you so much.